klasifikasi makhluk hidup dibagi menjadi tiga, yaitu ciri benda di lingkungan sekitar, cara mengklasifikasikan makhluk hidup, mengklasifikasikan makhluk hidup. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita terdiri atas benda-benda. Perhatikan air yang biasa diminum, udara yang dihirup setiap saat, atau uang logam yang digunakan sebagai uang jajan. Tersusun atas apakah benda-benda tersebut? Air, H2O, merupakan zat cair yang tersusun atas dua atom hidrogen H dan satu atom oksigen O. Udara yang dihirup merupakan gas oksigen. Uang logam merupakan zat padat yang terdiri atas campuran tembaga dan perunggu. Ciri-ciri benda di lingkungan sekitar. Di lingkungan sekitar terdapat banyak sekali benda. Mobil, motor, sepeda, sepatu, pensil, udara, papan tulis merupakan bentuk benda. Setiap jenis benda mempunyai sifat atau ciri yang membedakan dari jenis benda lainnya. Benda-benda di sekitarmu dapat dikenal yaitu mempunyai ciri-ciri berikut ini. Bentuk benda berbeda-beda, ukuran benda berbeda-beda, warna benda berbeda-beda, keadaan permukaan benda berbeda-beda, bahan penyusun benda berbeda-beda. Sebuah mobil terdiri atas beberapa benda lain seperti ban, kaca, dan baja. Coba perhatikan meja belajar dan tumbuhan. Apa bedanya meja belajar dan tumbuhan yang ada di sekitarmu? Apakah tumbuhan mempunyai kemampuan untuk tumbuh dan berkembang, bernafas dan berkembang biak? Bandingkan ciri-ciri tumbuhan tersebut dengan ciri-ciri meja belajar. Apa beda tumbuhan dan kucing piaraanmu? Secara garis besar, benda-benda di alam semesta ini terdiri atas benda hirup atau makhluk hidup dan benda tak hirup. Masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Dalam bab ini, kamu akan mempelajari karakteristik benda hidup atau makhluk hidup dengan benda-benda yang tak hidup yang ada di lingkungan sekitar serta bagaimana mengklasifikasikan. Kamu akan kagum terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan bumi beserta segala isinya. Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan berbagai jenis makhluk hidup dengan sangat teratur. Tuhan Yang Maha Esa juga menciptakan alam semesta ini dengan sempurna, seperti air, udara, hutan, batuan, dan berbagai macam mineral yang terdapat dalam perut bumi. Oleh karena itu, kamu wajib bersyukur kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu sebagai makhluk yang paling sempurna. Kamu juga wajib menjaga alam semesta ini agar tetap lestari dan tidak dicemari oleh berbagai macam zat berbahaya yang dapat merusak lingkungan. Karena itu, kamu harus bersungguh-sungguh mempelajari karakteristik benda-benda di sekitarmu.